bid'ah wal-ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah, wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Dan telah kita lewati kemarin bentuk-bentuk takhfif atau keringanan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ketika adanya masyakkah aridah. Nah, sekarang kita baca contoh-contoh yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di sambil menelaah ikut jenis yang mana dari takhfif-takhfif yang telah kita pelajari kemarin. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه منها في العبادات. Ini menunjukkan ikhwan fillah bahwasanya kaidah ini mencakup berbagai macam jenis pembahasan dalam fikih syar'i, baik itu dalam ibadah maupun muamalat. Naam. Dan diantaranya pada pembahasan ibadah yaitu at-tayammum inda masyakkati isti'malil ma, diberikannya keringanan untuk tayammum ketika adanya masyakkah dalam penggunaan air. Masyakkah dalam penggunaan air itu kemungkinannya karena memang tidak ada air sehingga masyakkah untuk mencarinya, atau karena memang tidak mampu menggunakan air karena sakit sehingga masyakkah kalau dia terkena air pada jasadnya. Nah, tayamum sebagai pengganti air ini masuk kategori takhfif yang mana? Ukasha, Cilacap. Takhfiful ibdal, yaitu diganti dari enam taharah menggunakan air diganti dengan taharah menggunakan debu. Ala hasabi tafasirihi fi kutubil fiqh. Nah, berdasarkan perincian-perinciannya dalam kitab-kitab fikih yang tentunya pembahasan ini dalam pembahasan ahkamut taharah. Wal-qu'ud fi salah. Wal-qu'udu fi salati inda masyakkatil qiyami fil fard. Dan qu'ud, yaitu duduk di dalam sholat ketika adanya masyakkah untuk berdiri pada sholat fardu. Ini jenis yang mana ini? Takhfif jenis yang apa? Indak Muhammad Sidok. Diberikan keringanan untuk duduk ketika tidak mampu berdiri pada sholat fardu. Sama dengan yang tadi yaitu takhfif al-ibdal. Kenapa, ikhwan? Karena diganti, ya kan jelas. Nah, dari berdiri diganti dengan duduk. Nah, ibdal. Ini pada sholat fardu. Jadi harus berdiri. Dan ini termasuk rukun dari rukun-rukun sholat al-qiyam bagi yang mampu pada sholat fardu. Oleh karena itulah, nah, ketika tidak mampu boleh duduk. Nah,
sehingga seorang yang berdiri kok kemudian dia mampu berdiri tapi bersandar di tembok sehingga dia tidak bertopang pada kedua kakinya, kawan, maka ini juga apa? Juga telah hilang darinya penunaian rukun berdiri. Maka hati-hati yang di tembok untuk tidak apa? Bersandar ketika sholat, pada sholat-sholat fardu. Sehingga dia menyandarkan tubuhnya bertopang pada tembok tersebut, ini tidak boleh. Adapun salat sunnah, maka dikatakan wa fin nafli mutlaqah, dan pada salat nafilah secara mutlak, dalam artian boleh untuk duduk walaupun tidak ada masyakkah. Nah, ini termasuk takhfif yang mana ini? Pada salat nafilah, duduk pada salat nafilah, jenis takhfif yang mana? Indah ya Hudzaifah. Apa? Takhir, diberi pilihan. Nah, memang pada sholat sunnah diberi pilihan, ikhwan. Mau berdiri atau duduk. Cuman tentunya pahalanya beda. Kalau sholat nafilah dalam keadaan duduk padahal dia mampu berdiri, maka dia pahalanya setengah dari pahala berdiri. Ini pada sholat nafilah takhfifnya takhir. Wa qasri salati fi safar, dan mengqasar salat dalam pada kondisi safar. Ini takhfif jenis apa, Yusuf? Tangkis. Ini jelas yang tadinya 4 rakaat maka dia badi kurangi jumlah rakaatnya menjadi 2 rakaat. Wal jam'i baina salatain, dan mengenai qasar salat, ikhwan, pada saat safar terjadi khilaf yang kuat tentang hukumnya. Apakah itu memang merupakan hal yang diwajibkan bagi musafirin, ketika mereka safar untuk salatnya di qasar, ataukah itu merupakan pilihan untuk diambil atau tidak sebagai bentuk rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jumhurul ulama ikhwan fillah mengatakan bahwasanya itu sifatnya apa? Pilihan. Tidak sampai tingkatan wajib. Namun wallahu taala alam. Dalil-dalil menunjukkan perintah, dan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar beliau beliau tidak mengqasar pada salat-salat rubaiyah. Wal jam'i baina salatain, dan menjamak di antara 2 salat. Maka ini takhfif jenis yang mana ini? Kashfi. Tergantung bentuk jamaknya. Kalau jamak takdim maka takhfifut takdim, kalau jamak takhir maka takhfifu at-takhir. Tayib. Wa nahwu dhalika min rukhasis safari wa nahwiha, dan yang semisal itu dari keringanan-keringanan yang diberikan dalam safar dan yang semisalnya. Wa min at-takhfifati aydhan a'dharul jum'ati wal jama'ah. Dan termasuk di antara keringanan-keringanan juga yaitu udzur-udzur dari salat Jumat dan salat al-Jamaah. Wa ta'jilu zakah, dan diperbolehkannya mengedepankan zakah. Taib, baik itu zakatul mal maupun zakatul fitr. Dan telah kita lewati pada zakatul fitr ada rukhsah untuk mengedepankan sehari atau 2 hari sebelum malam Id. Dan itu merupakan apa? Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian perlu diketahui ikhwan fillah berkaitan dengan rukhsah. Rukhsah yang dimaksud di sini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala adalah ar-rukhsah al-mustaqirrah
al-ma'lumatu minasyara'i nassan, yaitu rukhsah yang telah tetap yang diketahui dari syariat secara nas sebagai rukhsah. Karena di sana ada dua jenis rukhsah, ikhwan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, yang pertama tadi yaitu rukhsah al-mustaqirrah al-ma'lumatu minasyara'i nassan, yaitu rukhsah yang tetap dan diketahui dari syariat secara nas. Seperti rukhsah-rukhsah yang disebutkan tadi, juga boleh nyamakan bangkai ketika kondisi darurat. Naam, qasar ketika safar. Dan rukhsah jenis yang kedua yaitu rukhsatu ta'wilat atau rukhsatu ta'wilat waqtilafil madhahib, yaitu rukhsah-rukhsah naam yang ada karena ta'wil dan perbedaan madhab. Ini jenis yang kedua, ini yang sangat dicela, ikhwan, bagi orang-orang yang mencari-carinya. Apa itu rukhsatut ta'wilat wa ikhtilafil madzahib? Maksudnya apa? Seorang mencari mana yang paling ringan pada apa? Pada perselisihan madzhab-madzhab yang ada dengan ta'wil dia sendiri. Nah, inilah yang dicela oleh para ulama yang dikatakan dengan apa? Man tatabba'a rukhsal ulama tazandaq. Siapa saja yang mencari-cari nah rukhsahnya para ulama, maka dia akan menjadi zindik. Kenapa? Karena kalau dia mencari pada setiap madhab mana yang paling ringannya, mana yang paling mudahnya, maka nah minimalnya fasik. Kalau tidak selamat, dia akan menjadi zindik. Nah, misalnya mengambil dari madhab Maliki dan tentang anjing itu halal. Tayib, kemudian mengambil dari madhab yang lain bahwasanya khamr itu nabidh yang sudah apa bisa memabukkan, halal dia ambil, dan seterusnya pada setiap naam madhab dia ambil yang paling ringannya. Ini tatabur rukhas, ini yang dicela. Naam. Karena apa, ikhwan fillah? Karena itu hakikatnya adalah mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah, tatabbu'ur rukhas mailun ma'a ahwa'in nufus. Mencari-cari rukhsah yang sifatnya seperti ini pada hakikatnya adalah kecondongan bersama hawa nafsu. Dan para a'immah ikhwan telah bersepakat sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hazm tentang kesepakatan para ulama bahwasanya mencari-cari rukhsah pada setiap pentakwilan tanpa dalil Alkitab dan Sunnah itu perbuatan kefasikan yang tidak halal, tidak diperbolehkan. Dan pada zaman ini ikhwan bertambah banyak mereka-mereka yang dalam khilaf fikhi. Nah, dalam silang pendapat yang terjadi di kalangan para fuqaha, nah mencari-cari rukhsah yang ada. Dicari-carikan rukhsah. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan takwil pada semua nah hal yang dilakukan sehingga menjadi boleh. Dan ini adalah apa? Hal yang sangat berbahaya dalam keagamaan seseorang. Baik. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullahu taala, wa takhfifatu fil ibadat wal muamalat wal munakahat wal jinayat. Dan keringanan-keringanan itu ada pada permasalahan-permasalahan ibadah. Seperti telah kita lewati.
yaitu keringanan dalam mengqasar salat, menjamaknya, tayamum dan seterusnya. Adapun pada muamalat ikhwani fillah, di antara contoh keringanan yang diberikan misalnya apa? Sahnya bai' gharar tapi ketika gharornya yasir. Naam, sihatul bai' ma'a syai'in nal gharar al yasir. Contohnya apa? Karena ada masyakoh, misalnya kawan seorang mau beli apa? Beli rumah. Nah, beli rumah. Pondasinya seberapa dia tidak tahu ya. Tapi kondisi pondasi ini bagaimana tidak tahu. Ini kan gharar, tapi gharornya yasir. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin untuk dicopot rumah ini loh, dicabut ini pondasinya kayak gini. Dia tidak bisa melihat pondasinya. Yang dilihat ya yang jadi ke atas. Nah, ini ada gharar. Tapi apa? Gharar yasir ini nam diberi keringanan. Nam diberi keringanan padanya. Jadi sah tetap. Taib. Kemudian juga disyariatkannya ada khiyar. Ini juga termasuk keringanan. Ada waktu memilih dalam jual beli, apakah meneruskan atau membatalkan. Juga di antara bentuk jual beli yang merupakan rukhsah atau keringanan dari syariat adalah bai' salam. Bai' salam yaitu bai' jual beli dengan apa? Membayar di awal secara lengkap. Nah, untuk suatu barang yang akan diserahkan pada waktu nanti yang telah ditentukan. Nah, dengan sifat yang tertentu. Nah, dan nah, penyerahannya juga pada waktu yang telah tertentu. Ini bai' salam. Ini rukhsah. Nah, padahal nah, saat itu barang tidak ada pada penjual. Kemudian juga pada munakahat, pada pernikahan-pernikahan. Baik. Di antara keringanan pada perkara nikah ikhwan, masyru'iyatur raj'ah fil iddah. Disyariatkannya untuk apa? Rujuk pada masa iddah. Boleh untuk rujuk pada masa iddah. Keringanan setelah dia menceraikan, Allah beri keringanan. Karena manusia terkadang menceraikan setelah itu berubah pikirannya. Dia berpikir lagi anak-anak bagaimana. Terus dia sendiri nyari yang baru juga tidak dapat-dapat. Misalnya ini balik sajalah selama masih masa iddah. Nah, ini rukhsah. Juga nazar. Nazar kepada calon yang mau dipinang. Nazar kepada apa? Kepada calon yang mau dikhitbah, mau dilamar. Nazar ini termasuk rukhsah. Kenapa? Karena pada asalnya tidak boleh. Nah, laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya. Sehingga nazar termasuk takhfifat. Kenapa? Karena dengan itu kalau enggak boleh nazar masyakoh ya kan. Gimana ini nikah dengan orang enggak kenal, ini bentuknya manusia atau apa? Ya kan? Diberi pakaian bagus ya bagus luarnya. Ini kalau enggak lihat nah gimana? Ini nazar termasuk apa? Bentuk takhfifat dalam munakahat. Kemudian wal jinayat. Jinayat dalam apa? Masalah kejahatan-kejahatan. Baik pidana. Masalah pidana. Seperti apa? Di antara bentuk takhfifatnya adanya pilihan yang berupa takhfifut takhyir, yaitu pilihan antara qisas atau apa? Diyah. Pada pembunuhan sengaja, ikhwan, pada pembunuhan sengaja diberi keringanan. Itu apa? Kalau tidak qisas, ya diyah atau bahkan memaafkan. Baik. Karena terkadang pembunuhan sengaja, tapi pihak keluarga yang anggotanya dibunuh, tentunya ketika mengkisos, nah membunuh pihak yang tadinya membunuh awal, nah mereka tidak mendapatkan keuntungan. Tapi mereka sudah mending minta dia saja sehingga bisa disodakohkan atas nama, nah misalnya yang dibunuh lebih bermanfaatnya tidak? Misalnya
Naam. Atau naam yang membunuh dengan sengaja sama-sama keluarga. Kan berat. Misalnya waliyadzu billah. Naam, masih satu keluarga tengkar. Naam, rebutan sesuatu. Akhirnya apa? Dibunuh satunya. Kan kisos, kalau tidak ada pilihan ini masih keluarga, malah jadi mati dua. Kakak adik misalnya malah dibunuh dua-duanya. Nah, masih keluarga. Maka dalam kondisi ini ya, nah diberi takhfif. Apakah meminta dia atau dimaafkan saja. Karena pemaafan ini, permintaan dia atau permintaan kisos kan dari apa? Dari na'am asobahnya pihak yang terbunuh. Nah, ini contoh. Dari sisi mana kok takhfif ada pada pilihan tadi, qisas, diyah dan af. Ya pada kasus seperti tadi kan masyaqqah. Nah, sudah terbunuh salah satu anggota keluarga harus qisas, berarti malah terbunuh dua-duanya. Tayib. Qal wa min at-takhfifatil mutlaqah furudul kifayati wa sunnatiha. Ada af. Taib, dia ke furud berarti. Wa min at-takhfifatil mutlaqah furudul kifayati wa sunnatuha. Dan di antara takhfifat yang mutlaqah seperti fardu kifayah. Hal-hal yang sifatnya apa? Fardu kifayah. Kenapa ini masuk dalam takhfifat coba? Kenapa? Karena kalau fardu kifayah, ketika telah menunaikannya sebagian kaum muslimin dan hal ini telah apa? Memenuhi tuntutan syar'i dari sisi jumlahnya, maka telah gugur dosa dari keseluruhan kaum muslimin. Dan seandainya itu dijadikan fardu ain masyaqqah. Nah, masyaqqah. Makanya di sini pada fardu kifayah ikhwani fillah yang dilihat adalah apa? Ditunaikannya kewajiban tersebut tanpa melihat siapa yang menunaikan satu persatunya. Yang penting sudah ada yang menunaikan. Ini fardu kifayah. Berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu ain yang dituntut memang satu persatu dari individu muslim untuk menunaikannya. Baik. Makanya perlu diketahui fardu kifayah ma yang dzurufihi syari'u ila nafsil fi'li biqad in nadari an fa'ili. Ya, namanya fardu kifayah yaitu suatu kewajiban yang syariat, ya, pembuat syariat ini melihat pada apa? Pada perbuatan itu sendiri tanpa memperhatikan siapa yang menunaikannya. Yang penting muslim mukallaf dan penunaiannya sah. Bihaitsu idza qama bihi ba'dul mukallafin ujiru wa saqatal ithmu 'anil baqin. Di mana apabila sebagian mukallaf telah menunaikannya, maka mereka diberi pahala dan gugur dosa dari yang lain. Seperti apa? Mengubur mayit. Kalau mayit dia dikubur, mayat muslim tidak dikubur, semuanya dosa. Tapi ketika telah ada yang menguburkan, menyelenggarakan jenazahnya, maka gugur kewajiban dari yang lain, dan orang yang menunaikan tadi, mereka mendapatkan pahala besar. Oleh karena itu, ikhwan, orang yang menunaikan fardu kifayah, dia telah apa? Memiliki jasa besar kepada kaum muslimin. Dia mendapatkan pahala juga memiliki apa budi besar terhadap kaum muslimin karena dengan sebab mereka gugur kewajiban atas umat. Dan termasuk di antara hal yang sering diingatkan oleh ulama kita yaitu apa? Yaitu tugas yang berada di pundak-pundak para thalabatul ilm. Ketika mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mereka menunaikan fardu kifayah. Telah kita lewati banyak dari ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Dalam artian seorang mendalami nahwu. Apa ini? Fardu kifayah. Nah, karena apa? Dari ilmu yang sifatnya fardu ain, yaitu ilmu yang dengannya kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah. Dan ini ilmu-ilmu dasar biasanya. Yang penting untuk beramal, ya tidak? Iman. Kemudian nah, berkaitan dengan ibadah-ibadah wajib. Tapi untuk mendalaminya kita
mempelajari hukumnya, dalilnya, kemudian juga mempelajari usul fikih, mempelajari bagaimana hadis ini sahih dhaif dan seterusnya, ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Nah, fardu kifayah kan, sehingga duduknya penuntut ilmu di majelis-majelis ilmu padanya amalan yang besar dan jasa yang besar atas kaum muslimin, yang seharusnya kaum muslimin mereka bersyukur karena ada dari para talabatul ilmi yang duduk di masjid-masjid untuk belajar agama Allah, sehingga gugur kewajiban dari pundak-pundak mereka. Dari sini kita katakan harusnya didukung dengan dukungan yang sangat. Nah, para penuntut ilmu itu. Nah, harus didukung. Nah, sehingga tidak perlu penuntut ilmu sampai meminta-minta. Nah, tapi hendaknya ada dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, memberikan dukungan dari diri-diri mereka sendiri. Sebagai ungkapan syukur atas apa yang dilakukan oleh para talabatul ilm, dan juga sebagai ta'awun alal birri wa taqwa. Ini tentang furudul kifayat. Dan sisi takhfifnya jelas, ikhwan. Kenapa? Karena diberi keringanan dengan ditunaikannya perbuatan itu oleh sebagian kaum muslimin. Dan tidak dituntut dari yang lain, dan gugur dari yang lain itu dosa-dosa. Demikian pula sunnah-sunnahnya. Hal-hal yang sunnah jelas. Taib. Ketika telah ada yang menunaikan akhwan dari sunnah-sunnah yang ada, maka sunnah alhamdulillah tetap terjaga. Tapi kalau sama sekali tidak ada yang menunaikan sunnah, bahaya. Bisa sunnah itu menjadi apa? Menjadi terlupakan. Maka menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, akhwan, ini selain dia mengamalkan sunnah, ketika dia meniatkan untuk menghidupkan sunnah yang terasing, ini juga ada apa? Fadilah yang lain. Fadilah yang lain. Dan apa yang dilakukan oleh ahli sunnati wal jamaah salafiyun merupakan amalan yang sangat utama. Ketika mereka menyeru manusia untuk menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan dihidupkannya sunnah, terjaga sunnah itu, walaupun asing, tapi ada, masih tetap. Yang pada sebagian tempat terkadang tidak dikenal sama sekali sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Contoh saja yang mudah. Salat tarawih 11 rakaat. Di sebagian tempat tidak dikenal sama sekali. Karena mereka semenjak lahir turun temurun 23 tahunnya, tidak mengenal bahwasanya sunnah yang dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih dari 11 atau 13. Ini menghidupkan sunnah dan hal-hal yang lain. Kemudian contoh yang lain dari takhfifat yang Allah berikan, yang sifatnya mutlaqah, wal amalu bil madhnuni lima syaqqatil ittila'i 'alal yaqin, wallahu a'lam. Dan juga apa? Beramal dengan madhnun, dengan apa? Perkara yang dibangun di atas dugaan. Kenapa? Karena adanya masyaqqah untuk betul-betul mengetahui secara yakin. Jadi beramalnya dengan dhon ini diperbolehkan pada beberapa hal yang memang masyaqqah kalau untuk mengetahui secara yakin. Tapi tentunya khawani fillah, yang dimaksud dhon di sini bukan apa? Dhon yang dimaksud oleh Nabi, iyyakum madhon fa innal dhonna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dari sangkaan, karena sangkaan itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Yang dimaksud dengan madhnun yaitu adzan al-mabni ala amarat wa dalalat, yaitu persangkaan yang dibangun di atas tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk, landasan-landasan. Jadi bukan sekedar sangkaan tanpa landasan, ya Zakaria. Sangkaan apa?
Dzan apa ini maksudnya? Hah? Adzan al-mabni ala amarat. Maka diperhatikan. Di mana karena adanya tanda-tanda ini sehingga kuat dugaan dia. Dia memiliki dugaan yang kuat. Jadi bukan dzannul mujarrad. Jadi dzan ada dzannul mujarrad sekedar sangkaan tok tanpa ada naam petunjuk-petunjuk tanpa ada qarinah, tanpa ada tanda-tanda ini tidak boleh diikuti. Yang Allah cela iyattabi'una illadh-dhann. Nah, ini dicela, tapi dzan yang dimaksud di sini dzan al-mabni ala amarat wa dalalat. Persangkaan yang dibangun di atas tanda dan apa? Petunjuk-petunjuk. Dan al-amal bidzannir rajih yang kemudian diistilahkan adz-dzannur rajih. Beramal dengan dzannur rajih. Nah, pada permasalahan-permasalahan tertentu ini boleh dan ini merupakan pendapat jumhur tentang bolehnya. Taib. Tapi sekali lagi tadi dzannur rajih. Dzan yang seseorang kuat. Nah, menguatkan persangkaan tersebut dengan adanya qarinah. Kenapa? Karena tidak mungkin untuk mencapai tingkatan yakin pada hal itu. Taib. Di antara contohnya khanifillah yaitu apa? Pembahasan misalnya bagi orang yang jauh dari Ka'bah untuk menghadap ke kiblah. Nah, ini kan beramal dengan dzan. Dzannur rajih, kita menghadap, yang penting sudah menghadap ke arah naam barat. Misalnya apalagi di daerah seorang misalnya di tepi pantai atau yang enggak ada tanda-tanda. Naam di tengah hutan. Dia paling menggunakan naam sekedar arah barat kompas dan seterusnya. Atau dengan matahari saja. Ini kan beramal dengan dzan. Kenapa? Untuk mencapai yakin aku betul-betul menghadap ke Ka'bah, bisa enggak? Enggak. Ini beramal dengan dzannur rajih. Taib. Kemudian juga penetapan diterimanya persaksian orang yang adil dalam mahkamah. Dalam mahkamah. Nah, hakim itu kan beramal juga dengan apa? Dzannur rajih. Ketika menetapkan ini saksi yang adil, ini saksi yang berdusta dan seterusnya. Karena harus jeli di situ, dia menggunakan firasat, menggunakan qarinah dan seterusnya. Taib. Dan juga misalnya pada masa kini berkaitan dengan yang kita amalkan untuk sholat subuh misalnya. Penetapan awal sholat subuh ini untuk kita betul-betul yakin. Nah, yakin dalam artian itu awal. Ini kan kita dengan dzunun. Karena tidak melihat langsung. Sulit untuk melihat langsung dalam kondisi kita di tengah perkampungan. Di tengah perkampungan. Tapi untuk awalnya. Makanya kita ambil untuk apa? Betul-betul masuk waktu yang telah apa yakin itu masuk. Sehingga sudah tidak ada apa keraguan lagi bahwasanya itu telah masuk waktu. Dengan mengambil 6 pendapat yang paling apa paling akhir dari apa ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh para peneliti terkait derajat matahari sebelum terbitnya untuk dikatakan fajar. Sebagaimana telah kita lewati keterangannya, ada 3 pendapat yang masyhur dalam masalah ini berkaitan dengan apa penetapan waktu fajar. Dan untuk waktu fajarnya kita ambil yang paling yakin dalam artian yang ketiga-tiganya tidak ada khilaf untuk waktu itu berarti sudah masuk. Nah, tapi apakah itu awal waktunya? Nah, kita tidak bisa mencapai tingkatan yakin ya kan? Tapi kita yakinnya itu jelas sudah masuk. Mungkin awal waktunya sudah dari tadi, tapi untuk waktu itu jelas sudah masuk. Makanya khawan dalam apa dalam puasa maka jangan kita beramal dengan yang ini
dalam artian beramal dengan yang yakin. Ini kenapa? Karena masih ada dua pendapat sebelumnya yang menetapkan awal masuk waktu subuh. Nah, maka kalau untuk awal puasa ya, nah, mana pendapat yang paling cepat menetapkan waktu subuh, kita di situ sudah berhenti sahur ya. Sudah berhenti sahur. Misalnya kita sahur kemudian awam mesin-mesin sudah azan, ya berhenti aja. Nah, berhenti. Taib khawatir kalau ternyata memang itu benar waktu fajarnya. Walaupun kita masih ragu untuk menunaikan sholat waktu itu. Tapi untuk puasa ya kita berhenti saja untuk kehati-hatian. Nah, ini beramal, contoh-contoh ikhwan beramal dengan dhon yang diperbolehkan ketika adanya masyakkah untuk mencapai tingkatan yakin. Tabarakallahu fikum. Berarti ini kaidah na'am al-masyakkah tajlibut taisir. Na'am. Dan insyaallah taala untuk berikutnya kita ambil kaidah turunan dari kaidah tersebut. Barakallahu fikum, nak taibihada walhamdulillahirabbil alamin.